warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah kembali mengklik video ini ya teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik saja ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya mau bikin ocimo bukem ya teman-teman, atau tumis cumi pedas ala Korea ya teman-teman. Ini cocok sekali buat menu lauk ya. Dan untuk bahannya ya ada ocimo atau cumi ya, cumi-cumi ya teman-teman. Ini saya pakai 2 ekor. Terus ada sayurannya ya teman-teman, ada daun kol, bawang bombay, cabai pedas, ini daun bawang besar sama daun bawang yang kecil ya, atau cupa ya teman-teman. Terus ada wortel. Bagi yang kurang suka sayuran bisa tidak pakai juga nggak apa-apa ya teman-teman. Terus ada bawang putih. Oke, ini langkah awal kita potong dulu sayurannya ya teman-teman. Oke, kita potong dulu sayurannya. Ini saya pakai segini saja ya, ini kita potong. Juga ya, tapi yang kurang suka bisa tidak pakai juga nggak apa-apa ya teman-teman. Terus wortel. Biasanya kalau ocimo bukem ini pakai nasi anget, cocok sekali teman-teman. Lupa untuk di like, komen, dan subscribe-nya ya. Bagi yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Ini untuk daun bawang yang besar kita belah dua ya teman-teman. Saja. Sampai menjadi satu. Selanjutnya ini daun bawang kecil ya, ini buat minyak daun bawang nanti pertama ya teman-teman. Oke, kita lanjut potong cumi-cuminya ya teman-teman. Harus hati-hati karena ini licin ya. Kita potong. Ini kaki atau kepala tuh? Kaki lah ya. Itu kaki sama kepala sama aja. Nah, ini sudah saya iris semua ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita panaskan kompor. Ini kita bikin minyak daun bawangnya, bawangnya juga ya, ini daun bawang yang kecil tadi ya teman-teman. Ini kita masukkan sebelum minyaknya biar aroma dari bawang mengering keluar ya teman-teman. Ini kita kasih minyak. Kasih itu ya. Thank you.
Nah, setelah harum, ini ocingo atau cumi-cuminya kita masukkan ya, teman-teman. Kita masukkan. Kita kasih 1 sendok gula ya teman-teman. Dan kita kasih sendok gula. Airnya udah mulai keluar. Nah, selanjutnya kita kasih kucang ya teman-teman, 1 sendok. Kutu karu tapi bubuk saya pakai 2 sendok. Kanjang kecap asin 1 sendok. Merica bubuk secukupnya. Terus bawang putih. Kita tambah sedikit air ya teman-teman. Jadi yang suka dikasih kaldu atau penyedap bisa ditambah ya teman-teman. Saya tambah sedikit nasi atau kaldu sapi ya. Ini ocingo tambah kaldu sapi. Thank you.
terakhir ini kita masukkan sayurannya ya teman-teman. Semua kita masukkan. Kita masak sebentar saja ya teman-teman. Ini nanti buat airnya ini dari sayur banget. Terima kasih buat teman-teman setia channel Lina Sasa Pilihan yang selalu hadir, selalu ngasih supportnya ya. Kita kasih minyak wijen ya teman-teman, kasih minyak wijen kita kemarin. Oke teman-teman, ocingo bugemnya sudah siap untuk disajikan ya teman-teman. Nih, tumis cumi pedas ala Koreanya. Nah terakhir kita kasih biasa wijen buat pemanis. Oke, oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.